Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Hari ini kita akan mereview bambu-bambu unik Nusantara. Hari ini kita udah nyampe ke tujuan dan kita akan lihat bambunya seperti apa. Ikutin terus perjalanan saya menuju ke bambu-bambu unik Nusantara. Nah, ini teman-teman, sudah mulai terlihat ini bambu uniknya. Nah, ini ada bambu unik. Nah, teman-teman, sebelum kita review bambu uniknya, alangkah baiknya kita akan mencari dulu, teman-teman. Dan di sini semoga aja ada bambu petuk aslinya itu yang paling dicari, yang harganya mahal itu, yang disebut bambu petuk asli. Dan kemungkinan besar ini di area sini ada bambu petuknya ini. Tetapi kita sebelum merekam atau mereview bambu uniknya, alangkah baiknya kita mencari bambu petuknya dulu di sini. Dan di sini banyak sekali rumpunan bambu. Nah, ini ada dua dobel ini. Oke, pokoknya jangan basa-basi lagi, kita akan menuju mereview bambu uniknya yang kemarin saya temui namun belum saya sempat eksekusi, teman-teman. Tetapi kali ini kita akan mereview doang ya. Eksekusinya ntar aja. Kita ini nih. Nah, ini nih. Kita akan review. Emang itu, teman-teman ya, bambu petuk itu susah dicari banget, teman-teman. Dan harganya emang mahal sekali. Namun barangnya susah dicari, ya gimana lagi gitu kan. Walaupun yang minatnya banyak, namun barangnya tidak ada, ya mau digimanain lagi gitu. Nah, ini teman-teman, kita akan review. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini khusus yang komentar ini, Bang, ini review bambunya yang kayak gimana ini? Nah, ini teman-teman. Ini bambunya ini sudah saya review ya. Dan ini di sini sudah ada kayak guratan ini, apa namanya? Nah, ini. Ya. Ini sangat langka sekali ini, dan ini belum saya eksekusi ini, namun saya masih mencari bambu petuk aslinya, teman-teman. Karena saya mencari bambu petuk asli itu ya, karena harganya juga sangat fantastis dan mahal, teman-teman ya. Dikarenakan membolang-bolang susah sekali. Dan ini ada bambu yang kayak gini ini. Ya. Ini sangat sangat langka sekali, teman-teman. Namun bambu yang paling lakunya itu dan paling mahalnya itu cuman bambu petuk doang, teman-teman. Yang ruasnya ini saling berhadapan. Tetapi ini cuman sebatas bambu unik ya. Ini kalau buat ini pajangan juga ini bagus ini. Nah, ini mantap ya. Nah, nah, ini belum saya eksekusi ini, teman-teman. Belum saya eksekusi ini. Namun ini sayangnya ini dia tuh ada
ruasnya di atas, teman-teman. Tetapi kalau adanya di sini, terletaknya di sini, dia itu bisa disebut bambu patilele, teman-teman. Namun ini mah ruasnya ada dua ini, ataupun bisa disebut tumpang sari putih ini ya. Ini sangat langka sekali ini. Dan ini di area sini juga ini sangat banyak sekali rumpunan bambu ya. Yang saya juga ini belum ditelusuri sama saya, dikarenakan rumpunan bambunya sangat banyak sekali. Sangat banyak rumpunan bambunya. Nah ini. Ini sangat mantap sekali, teman-teman, ini. Nah. Ini tumpang sarinya putih ini. Tapi ini langka sekali ini. Mantap sekali ini. Keunikan alam Nusantara. Mantap. Tetapi ini mau saya eksekusi, teman-teman. Namun ini masih waktu menyibukkan diri saya, gitu kan. Saya belum sempat eksekusi, teman-teman. Dikarenakan kalau kita mau eksekusi juga, kita harus bilang dulu yang punya kebun itu, teman-teman. Yang punya kebun kita harus bilang dulu. Jangan seambil-ambilnya, dikarenakan bambu juga ada yang memilikinya, teman-teman, gitu. Nah, ini. Dikarenakan ini mencari bambu petuk sangat susah, gitu kan. Namun susah-susah gampang ya mencari bambu petuk itu kan. Sebenarnya ada bambu petuk asli itu, sebenarnya ada, teman-teman. Kalau kita rutin mencari setiap hari itu pasti kita nemu, teman-teman. Tetapi saya jarang-jarang, semakin kesini saya jarang-jarang membolang gitu kan. Nah ini. Aduh, ini. Nah ini, teman-teman. Ini juga agak-agak lumayan bagus ini. Dan ini pohonnya ini lumayan menjulang tinggi. Kalau di meteran ini bisa 100 meter lebih, teman-teman. Tetapi ini masih belum saya eksekusi ini. Namun yang punya kebunnya belum saya temui, teman-teman. Dikarenakan kalau kita mau eksekusi kita harus izin dulu sama yang punya kebun, gitu kan. Soalnya kalau bambu-bambu di sini, rumpunan bambu di sini itu ada yang mengawasinya, teman-teman. Terutama yang punya kebun, gitu kan. Nah, ini udah saya review ini buat yang komentar ini ya. Ini bukan cat, teman-teman ya. Ini bukan cat, ini melainkan hasil alam. Ini melainkan hasil alam ini. Ini yang komentar ini katanya di cat. Ini bukan di cat ini ya. Nah. Nah ini. Ini buatan alam, teman-teman ya. Nah ini. Ini susah ini. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja nge-review bambu uniknya. Oke, pokoknya yang paling mahal itu cuman bambu petuk asli, teman-teman. Kalau bambu petuk asli itu banyak yang minatnya, tetapi ini cuman bambu unik ini. Tetapi saya juga ini mau eksekusi. Saya mau temui orangnya yang punya kebun ini. Oke, pokoknya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.